Hai, saya Rhys William dan hari ini saya nak makan makanan kebanggaan orang negeri Pahang. Nama dia tempoyak ikan patin. Jom. Mungkin ramai lagi yang tidak tahu, tetapi di Kuala Lumpur ini terdapat satu restoran bernama Goban Maju Patin Tempoyak. Kat sini ada ikan tempoyak patin yang superb. Dan apa yang lebih special dengan restoran ini ialah chef restoran ini berasal daripada Temeloh, Pahang. Sekarang saya nak tahu apa yang membezakan tempoyak kat sini dengan tempoyak kat kedai lain. So, sekarang saya dengan pemilik kedai ni, Encik Rizal. Hai. Ya, hai. Hai. Encik, boleh bagi tahu sikit pasal macam mana nak masak tempoyak macam ni? Macam mana nak masak tempoyak? Kita kebiasaannya tempoyak ni kita gunakan durian. Durian ni kita akan ambil daripada pekebun. Okay. Pekebun apa ni, orang-orang kampung, kita kutip durian dia dan kita ambil, kita proses apa ni, buang dia punya biji. Jadi bila kita dapat kumpul durian tu, dan kita akan perap dalam tong. Jadi bila kita perap dalam tong, dan kita akan lumur dengan garam supaya ketahanan tempoyak itu dalam masa dalam 3-4 hari menghasilkan tempoyak. Okey. So sebelum tu dia tak kira tempoyak. Lepas 3-4 hari ya, baru dia dinamakan tempoyak. Okey. Ikan patin tu ambil dari Temeloh juga. Ya. Okey. Ikan patin khas kita bawa dari Temeloh. Kita proses, kita bersih dan kita hantar di sini. Okay. Jadi di sini penggunaannya ikan memang asalnya dari Temeloh. Boleh tak bagi tahu proses macam step by step? Okay. Macam mana ambil yang bahan-bahan jadi ikan patin tempoyak? Ya, jadi di sini kita akan menggunakan macam lada, daun kesum, bunga kantan, tempoyak, garam, gula, dan kita akan proses apa ni, tempoyak ni. Dan kita sebatikan dengan blender semua bahan tu. Okay. Dan kita masuk dalam kuali. Bila dah jadi paste, kita akan masuklah dengan daun kesum, bunga kantan dan kita masak dalam 15 minit. Hasilnya gulai tempoyak, ikan patin dah boleh dimakan oleh pelanggan. Tapi ada bahan-bahan rahsia ke? Ya, ada, tentu ada secret recipe. Secret recipe. Ya. Yang tu tak boleh bagi tahu. Itu kan? Hanya rahsia di mulut. Okey, faham. Saya dah tahu proses dia buat ikan patin tempoyak kat sini. So sekarang saya nak rasa, nak makan dia. Tapi saya nak tunggu sebab sekejap lagi ada tetamu istimewa nak datang dan makan sekali dengan saya. Jom. Zahid, aku tahu kau suka durian kan? Betul. Tapi kau reti makan tempoyak lah. Tempoyak? Dah durian. Makan durian mestilah makan tempoyak. Tempoyak ikan patin boleh? Ikan patin boleh, ikan glama boleh, ikan bilis pun boleh. Wow. Ikan bilis pun boleh? Okey, jom kita makan je. Nah, terus makan dah terus? Makan terus lah. Cik doa dulu. Ha? Okey, baca doa dulu lah. Dear God, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jom. Kita sini. Allah. Kau tahu tak ikan patin ni? Ha. Dulu dia tak popular tau. Asal? Orang tak tahu pasal ikan patin ni. Dia sekitar tahun 80-an, ikan patin ni popular. Lepas tu ramai orang letak nama anak patin. Alah. Sebab ikan tu. Macam tipu lah. Macam tipu lah. Aku tak bodoh tau. Sambal hitam? Nak sikit ke? Boleh tak? Boleh. Ramai ni popular lah kat Kuantan. Kat Kuantan? Haa, kat Pahang lah. Haa. Oh. Tapi orang kata ada punch kan? Haa. Kalau sambal hitam ni makan dengan nasi kosong pun tak? Oh, wow. Boleh try sekali je. Yang try macam kali je. Boleh letak sikit dia. Wow. Okay. Dah rasa padat tau. Okay lah. Not bad lah. Okay. Tapi dia macam berlemak kan? Baik. Oh, lemak tu pasal ni lah. Apa? Durian lah. Durian lah. Sebab ni tak ada santan kan? Ah, tak ada. So, durian tu lah jadi demi santan. Oh. Bagi saya, ikan tempoyak ini, ikan patin tempoyak ni, macam kuah dia sedap.
ada rasa durian, tapi bila buat tempoyak macam hancur durian kan. Tapi ni tak rasa macam hancur, tak rasa macam rosak kan. Ada rasa dia. Lagipun ikan macam lembut, lemak, berlemak, fresh ah. Fresh ah. Rasa memang fresh kan. Tak ada bau lah tu. Tak ada bau, memang tak ada bau tak. Macam okey bagi saya. So overall boleh tahan tempoyak ni. Terbaik lah. Bukan boleh tahan. Kira bagus lah. Boleh. Recommended untuk orang-orang masa maju, orang Gombak, masa Melawati. Even orang KL sini kan. Sebab tak jauh sangat kan. Ha, KL pun boleh datang sini lah. Ha. Okey, saya dah kenyang sebab makanan kat sini memang terbaik. Kalau anda gila ikan patin tempoyak dan nak cari kedai dekat KL yang terbaik, boleh cari kat sini. Dan lagi, kalau anda semua nak tahu mana saya nak pergi lepas ni dan makanan apa saya nak makan lepas ni, jangan lupa nantikan.